Rasuah dalam bola sepak ibarat satu wabak yang tiada penawarnya. Peminat bola sepak tentunya masih ingat dengan skandal rasuah 1994 yang menyaksikan hukuman keras kepada lebih 200 pemain yang terlibat. Jika sebelum ini Spy Bola pernah merungkai gejala rasuah membabitkan pasukan ibu kota Kuala Lumpur, episod kali ini Spy Bola mencari sendiri pemain yang terlibat secara langsung dengan gejala tidak bermoral ini. Kenapa, mengapa dan bagaimana? Dengarkan pengakuan eksklusif ini. Dia cerita dia, kita bermula ni bukan sengaja kita nak cuba atok benda ni lah kan. Dia bermula selepas satu panggilan telefon di rumah saya lah masa tu. Satu India, dia dah call saya and then dia tanya saya, nak ke tak nak? Kan? Saya kata nak buat apa? Dia kata kita nak atok game. Okay, bila dia kata kita nak buat, okey saya kata tak apa boleh buat. Kan? You nak bayar macam mana? Okay, dia boleh bayar. Depends on game. Okay? Jadi, saya berbincang dengan satu dua orang kawan-kawan saya tu. Saya kata, nak tak? Kan? Tapi, just untuk menang. Untuk kalah, saya tahu. Team lagi satu, Farizwan, Tana, Sega, semua mereka buat untuk kalah. Tahu dan terlibat? Dia orang dibayar duit. Memang dibayar duit. Untuk menang. Nak berlaku kejadian tu, dia jumpa saya lebih kurang 3 kali. Dia main daripada Singapura, dia bawa duit. Dia kata, you nak banyak mana? Dia buka duit, bagi saya duit. Tapi dia kata, kita akan buat team ni akan masuk final. That mean tu belum season start tau. Dia kata, team ni akan jumpa di final. Tapi dia kata, kalau final Piala Malaysia, dia kata, kita akan bagi satu side lagi menang. Saya kata, kita tengok keadaan. So, kita buat lah. Kita talk satu game. And then, satu game, dia akan bayar lebih kurang RM35,000. Dia bayar cash. Okay, dia banyak cash kan, dia tak nak masuk. Tapi saya special sikit lah. Saya dia masuk account, first account dia akan transfer ke third account. Okay, first, second, third lah kan. So saya baru terima duit tu. Jadi saya ada satu kawan Chinese, dia is on behalf saya lah kan. So sekali dia hantar mai kat saya lebih kurang dalam RM200,000 kan. So kita beda lah sama-sama. Yang balance tu saya punya. Terkejut, dengarkan pula pendedahan ini mengenai final Piala Malaysia tahun 1990. Saya sebenarnya dengan tim Kedah saja, tapi tim lain tu saya tahu lah apa yang akan berlaku kan. Especially yang kita buat, yang the best kita buat game tu final lah. Masa tu dia jadi satu konflik antara Singapura dengan Kedah. Sebab masa tu Singapura, honestly saya cakap, memang dikontrol oleh satu buki, satu tim. Jadi bila lawan dengan Kedah, dia nak kena fix betul-betul. Kalau dia tak fix betul-betul, dia akan hilang duit. Bukan masa tu, bukan sikit. Setiap perlawanan dia melibatkan 10-15 juta lebih kan. Jadi bila kita main untuk league, kita dah negotiate kita akan champion liga. Saya cakap, you all nak piala ke you all nak duit? Kan. So dia kata dia nak duit. So nak dia, you bagi kita menang. Sebab tu benda tu kita dapat masa kita dapat double tu. Yang Kedah dapat double tu, dapat piala liga and then dapat Piala Malaysia. Zulkifli turut menjelaskan kepada Spy Bola bagaimana kegiatan ini boleh terbongkar. Bila dah selesai semua, habis, and then Penang dulu pecah. Penang kena tangkap dulu. Pecah di sana. Saya tak tahu game yang mana Aji Sabah semua terlibat lah tu kan. Saya pun tak mahu ambil tahu tu. Okay, pecah di sana and then di dalam 7 orang ni, mereka sebut nama saya. Mereka sebut saya yang mastermind di situ kan. Ingat 2 minggu selepas tu polis pun mai cari saya. Depa tahu saya duduk tahunan pun. Kan? Depa mai cari saya and then tangkap saya. 11 hari saya duduk dalam lokap. 1994 depa tangkap kali kedua. 19 hari dalam penjara. And then depa buang saya atas akta kediaman terhad. 2 tahun. Spy Bola turut bertanya punca sebenar pembabitan Zulkifli dalam gejala mengatur perlawanan ini. Ini jawapan beliau. Masalah gaji ya. Kan? Jangan sembanglah bayar RM40,000, RM50,000. Tapi at the end you tak bayar. 6 bulan, 7 bulan tak guna kan? So, bagi saya punca-punca yang menjadikan gejala rasuah ni dia berterusan ni disebabkan masalah ni lah.
Tidak mahu berselindung, Zulkifli mengaku kesal dengan perkara ini. Beliau turut menyeru agar hukuman penggantungan kepada bekas-bekas pemain ini dilupakan atas dasar mahu berbakti kepada sukan bola sepak negara. Bagi saya, kalau FM boleh dengar lah kan, saya rasa cukup lah kot. 23 tahun kita merana. Bukan kita merana dari segi kita tak boleh nak bebas hidup, tak. Kita merana dari segi psikologi. Seingat saya, ada yang paling tinggi kena 4.5 tahun. Okey, dari tarikh yang digantung. Tapi kenapa sampai hari ini FM tak boleh buat keputusan Hala 7 bekas-bekas pemain ni? Dia tak benarkan langsung, bukan setakat apa kita involve dalam bola sepak. Kita nak main friendly game macam ni pun tak boleh. Baru-baru ini, Persatuan Bekas Pemain Kedah melalui Presidennya Farizul Kasim menggesa Badan Induk Bola Sepak Malaysia, FAM, agar memaafkan pemain-pemain yang terlibat dengan skandal rasuah ini. Baginya, tempoh hukuman yang lama ini sudah cukup untuk memberi pengajaran yang sepatutnya. Ada di kalangan pemimpin, kawan-kawan saya bercerita tentang masalah mereka pada saya. Antaranya mereka ketidakpuasan hati mereka pada FAM yang memberi hukuman tanpa merujuk kepada fakta lah. Yang benar sepek terlepas begitu saja. Itu yang buat ketidakpuasan hati di kalangan 216 orang yang terlibat dalam kancah rasuah bola sepak ketika 1994 itu sehingga hari ini masih lagi terumbang-ambing. Pesabak Persatuan Bekas Atlet Bazan, kita dah hantar surat pada tahun 2011 ketika itu, tapi tak ada dapat feedback daripada FAM. Secara jujurnya, Sepai Bola mengakui terkejut dengan pengakuan ini. Namun dengan keterbukaan, mereka bersedia untuk kembali berbakti andai diberi peluang kedua. Wajar atau tidak, tepuk dada, tanya selera. Sepai Bola tinggalkan anda dengan satu persoalan. Sampai bila rasuah akan terus bermaharaja lela?